Oi, diam, oi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Seperti yang sudah Ibu umumkan waktu kemarin sedikit, bahwa hari Senin minggu depan akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Ibu harap bagi kalian yang belum menyelesaikan tugas dan perbaikan segera diselesaikan ya. Hai, kenalin nama gue Edward. Gue adalah seorang siswa yang duduk di bangku kelas 8. Gue sekolah di SMP Ignatius Slametra di Bandung. Keren gak? Gue adalah anak yang paling sering dituntut nilai di keluarga gue. Sebenarnya gue kesel, tapi mau gimana lagi ya? Minggu depan ujian, gimana ya? Masih dipikirin lah. Pak, kapan ujian? Ini kan udah akhir semester. Minggu depan, Pak. Mama sama Papa itu mau nilai kamu di atas 80. Pokoknya jangan sampai ada yang di bawah 80. Kamu tahu kan akibatnya kalau misalnya kamu nggak menempuhnya? Kamu dilahirkan untuk menjadi seperti ini, Edward. Jadi jangan kecewain Mama dan Papa ya. Ya, Pak, Ma, Edward tahu. Kak Nur, bentar lagi kamu ujian ya? Iya, Kak. Ya udah, Edward, kamu semangat ya belajarnya. Biar kamu bisa dapet nilai yang bagus. Dan kamu juga nanti bisa banggain Mama dan Papa. Kalaupun nanti ada materi yang susah, atau kalaupun nanti nilai kamu di bawah 80, Kakak percaya itu adalah hasil kamu sendiri kok. Ya, Kak, makasih. Edward mau ke kamar dulu. Iya, Edward, semangat. Halo, Rap. Bisa jogging enggak? Harga biasa. Tapi kalau kata orang kalau ikut ikutan. Iya, kayak biasa. Buat PS ntar minggu depan ya. IPA, IPS sama PPKN nih. Uangnya aku mau besok ya. Oke, siap. Makasih ya. Yo. Ya Bu, saya minta maaf. Saya melakukan itu karena saya dituntut oleh kedua orang tua saya agar mendapatkan nilai di atas 80, Bu. Jadi saya melakukan itu. Kamu tahu kan, Edward, kalau menyatakan itu sangat curang. Ibu tidak suka dengan caramu seperti itu. Mau tidak mau, Ibu harus melaporkan kejadian ini ke orang tuamu. Bu, tolong jangan laporkan saya ke orang tua saya, Bu. Tidak bisa. Ini harus dilaporkan. Nanti saya bisa dimarahin habis-habisan sama orang kedua orang tua saya, Bu. Itu risikomu, Edward. Makanya, sudah Ibu pernah bilang, jangan pernah menyontek.
Ibu, saya minta maaf. Kamu juga, Rafa. Mau tidak mau, ibu harus melaporkan kejadian ini ke orang tuamu. Baik, ibu, saya minta maaf. Ya sudah, ibu maafkan kalian untuk kali ini. Tapi tolong untuk tidak diulangi lagi ya, nak. Baik, ibu, saya izin keluar dulu, ibu. Terima kasih, ibu. Saya juga pamit keluar dulu. Iya. Mama udah dengar semuanya. Kamu tuh bisa gak sih jadi anak yang ngebanggain aja sekali? Jangan bikin malu terus. Kamu bikin malu aja. Sekarang muka bapak dan mama mau taruh di mana? Satu kelas udah tahu kamu kayak gini. Maaf, Pak, Ma. Edward cuma takut gak bisa memenuhi target kalian. Edward minta maaf. Kamu tuh udah bikin malu keluarga tau gak? Sekarang kamu masuk ke kamar, kamu belajar. Terserah kamu mau makan apa. Mau mati, mama gak peduli. Dan ingat, fasilitas kamu, mama cabut semua. Termasuk uang jajan. Ya, Ma, maaf. Edward, kakak boleh masuk gak? Ya, Kak, kenapa? Edward, kakak dengar kamu kerja sama ya pas lagi di sekolah? Ya, Kak, Edward nyontek. Kenapa kamu kerja sama Edward? Kamu tahu kan hal itu dilarang? Papa sama mama pengen nilai aku bagus, jadinya begitu. Aku juga tahu kok itu dilarang. Yaudah Edward, semuanya pasti ada jalan keluarnya kok. Kamu bisa nanya kakak untuk materi yang sulit. Yang penting, kejujuran itu adalah hal yang paling utama. Dan kamu tahu kan dampaknya bukan cuma ke kamu doang. Ya Kak, makasih. Aku gak bakal kayak gitu lagi kok. Yaudah Edward, kakak keluar dulu ya. Ya, Bu. Maaf dengan sangat, Pak, karena sudah mengurangi waktu Bapak. Saya memanggil Bapak ke sini karena saat ulangan berlangsung, Edward ketahuan menyontek, Pak. Oh, gitu ya, Bu? Iya, Pak. Maka dari itu, dengan sangat-sangat saya harus memberikan surat peringatan pertama kepada anak Bapak Edward agar dia tidak mengulanginya kembali. Tuh, Edward. Dengarkan kata Bu Gres. Iya, Pak. Maaf sekali lagi telah mengurangi waktu Bapak. Terima kasih, Bu. Iya, Edward. Raf, kenapa sih kamu ngejokin si Edward? Kamu tahu kan aku harus ngejar nilai buat dapat beasiswa. Ya maafin aku, Lek. Aku terpaksa lakuin itu. Terpaksa kenapa, Raf? Aku butuh uang buat nambahin uang jajan aku. Bapak aku baru kena PHK 1 bulan yang lalu. Kenapa nggak cerita sih, Raf? Kan kita bisa bicarain ini bareng-bareng. Aku kan harus belajar buat ngejar nilai biar bisa dapat beasiswa. Ya maafin aku, Lek. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Oke, Raf. Jangan diulangin lagi ya. Ya, Lek. Makasih ya. Ya, sama-sama, Raf. Edward, kamu udah dibiayain sampai sebesar ini. Malah mempermalukan keluarga aja. Padahal tugas kamu tuh tinggal belajar aja, Lek. Belajar? Apa sih susahnya belajar? Bahkan mama sama papa gak nyuruh kamu untuk mikirin biaya dan lain-lain loh. Aku juga capek, Ma, Pa. Iya, tugas aku emang cuma belajar, tapi bidang aku bukan di situ. Aku bisa kok olahraga. Coba kalian ingat-ingat lagi. Pernah nggak kalian nanya apa yang aku suka? Pernah nggak kalian ngertiin apa yang aku minati? Pernah nggak kalian lihat aku berusaha ngasih pembuktian kalau dunia Edward ini bukan cuma belajar doang? Enggak kan? Oke, sekarang mau tanya sama kamu. Olahraga yang kamu senangi itu bisa bawa kamu jadi apa sih? Itu nggak akan bawa kamu jadi apa-apa. Mama sama papa mau arahin kamu ke yang baik aja. Terserah kalian. Edward udah capek. Toh, Edward yang bilang apa-apa juga gak bakal dengerin kok. Ngapain udah ngomong sampai berbusa-busa? Sini kamu. Mau apa lagi? Mau apa lagi dari Jangan dipaksa. Kalau Edward memang suka di bidang olahraga,
fokusin aja ke sana. Nanti dia nggak suka kayak gini lagi. Ya udah pak, besok kita minta maaf aja ke Tuhan. Kamu juga harus bersalah sama dia. Tuhan, buka pintunya ya. Ada yang mama sama papa mau bicarain sama kamu. Edward, buka pintunya. Papa ingin ngomong sama kamu. Papa minta maaf sama kamu, soalnya papa udah terlalu keras sama kamu. Maafin mama juga ya nak, karena mama udah selama ini udah terlalu keras banget sama kamu. Ya udahlah, Edwardnya juga mungkin butuh waktu. Minta maaf, maaf pak, belum bisa menjadi yang kalian inginkan. Kita sama-sama belajar Edward. Mama dan papa juga belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Mama dan papa gak akan lagi untuk hidup kamu.